Bapak Badua sudah mulai lagi. Terima kasih Bapak Kades. Kasihan, terima kasih Pak Kades. Himbauannya dan juga salam hormat kepada Bapak Kades Sumberanget, bos dari Sabu Jagat. Terima kasih yang mulia Bapak Kades Jatian. Baik, saudara-saudara, tepuk tangan kembali untuk pertandingan di season yang kedua. Di menit yang kedua, Abdul Maju kali ini menguasai bola di menit yang kedua. Sanggup kakianya Abdul Maju untuk penembus sadar di depan sadar kali ini di menit yang kedua. Angkat bola nomor punggung satu. Udi tangan ke, tapi anjir cip. Sorry, ya. Baik kali ini, nomor punggung 2. Dari Abdul Maju. Lepas, jauh. Lepas. Andol. Selahatnya numpang. Malik tambahnya di sana. Pemain yang baru diturunkan oleh sang pelatih dari ke-12an Abdul Maju. Belum pegang. Apalah daya, masih belum nekuk. Tertembak saudara dan dapat berubah kedudukan kali ini untuk tim Sabu Jagat kembali menguasai bola. Persiapan untuk Sabu Jagat nomor punggung satu kepada siapakah kali ini? Baik kepada sang jago tampil juga, sang jago kamis dari ke-12an tim Sabu Jagat. Sanggup kakirannya kali ini, lepas bola, lakukan sudah. Pemain muda yang sangat berbakat tampaknya di sana. Lepas bola di sana. Dua di sana. Sementara bola melenceng sangat jauh. Pemain pengganti, pemain yang duduk di bangku cadangan diturunkan semua di menit yang kedua ini oleh sang pelatih dari tim Sabu Jagat. Lepas bola di sana. Namun dapat terlalu lama. Akhirnya serangan-serangan datang kembali di sana dari Sabu Jagat. Angkat bola di sana. Lepas. Nomor 2. Baik, sementara bola di Lutri. Dan dibayang-bayangi oleh saudara kami di sana. Ada saudara Rukhulik Soleh, ada Soleh melebar kepada saudara Amin kembali. Soleh kali ini nomor punggung 3, pemain belakang dari Abdul Maju untuk menjebak lawannya Abdul Maju. Sayang seribu sayang. Persiapan berikut nomor punggung 4 nomor tetap dipercayakan kepada Abdul Rauf yang mempunyai senjata kidal di sana bersama saudara Abdul Rauf. Lepas, kita tunggu Abdul Rauf. Wani sekali melambung bola. Abdul Rauf lolos bersama angka harapan 5 nomor. Baik, kali ini nomor punggung 5 juga sang pencetak angka dari tim Sabu Jagat. Sanggup kakirannya kali ini nomor punggung 5. Kita tunggu bersama-sama. Lepas. Terkecoh pemain depan di sana. Abdul Rauf terjebak di sana. Bola main. Lepas bola. Abdul Halik. Sayang, tembakan balasan tidak begitu sasaran. Tembakan balasan.
tembakan keras. Baik, kali ini nomor punggung 63 tetap dipercayakan kepada sang jago kami, Tuan Rusada. Dari tim satu jagad kali ini, sanggup kasirannya kali ini di menit yang kedua. Lepas, bola, go! Sungguh tajam dan keras, angkat ke belakang, bola-bola panjang dari Abdul Maju. Amin. Ada saudara Imran, pemain belakang, Soleh kurang cermat, tampaknya saudara Soleh. Pemain belakang dari Abdul Maju, tinggal lolos satu orang pemain dari tim Sabu Jangan. Dan persiapan kali ini, Afer Sunggung 7. Minta dukungan, ya. Salam dulu kepada sang istri. Minta doanya sang istri. Bukan. Rekod nomor 8. 8 nomor. Bukan gitu. Iya, istrinya terlalu dekat di situ. Di ada TV ngono di. Andol, Bang. Sekali di sana. Menerobos, beteng-beteng dari santengah dan belakang dari Abdul Najib. Tim Sabu Jalan kali ini kembali membalas serangan-serangan bertubi-tubi di sana. Sebaliknya, amin, kurang cermat, tembak. Yang terlalu saya. Nomor 6 masih. Iya, masih membangun serangan-serangan di sana. Dari tim satu Sabu Jalan memporak-porandakan pertahanan di sana dari Abdul Maju. Abdul Maju jemur, lolos, lepas, satu. Tertembak di sana saudara-saudara. Namun angkanya masuk satu dari Sabu Jalan. Dan kali ini kembali untuk Abdul Maju menguasai bola. Persiapan Abdul Maju. Oke, jalan, go. Nomor 4 dari Abdul Maju. Kali ini sanggup kakirannya di nomor 4 dari Abdul Maju. Abdul Jalil tampaknya di sana. Angkat bola. Sungguh tajam dan keras. Tidak dapat dihalau bola. Mungkin ada tukang pecet dari panitia. Masih nang ya. Lepas. Lakukan sudah, lurus saja bola. Mengarah ke tengah lapangan. Erik di sana kurang cermat. Salah pengertian saudara. Erik pemain belakang dari Sabu Jalan. Erik melebar kepada saudara Mahfud. Ada Udin di sana. Sang pembagi bola. Udin lepas. Lepas. Tembak. Sayang seribu sayang. Tembak saudara-saudara di sana. Angkanya masuk. Dari Abdul Maju masih membawa poin. Baik saudara-saudara, tambah seru, tambah sengit pertarungan di babak yang kedua ini. Abdul Maju bersama Sabu Jalan nomor 9. Lepas, go. Sayang seribu sayang. Ando. Baik kali ini. 12 masuk. Baik. Nomor 12. Pemain pengganti di sana. Pemain muda. Lepas bola. Jauh. Bagus sekali. 14 di depan punggung 12. Tertembak di sana saudara-saudara. Angkat ke belakang bola. Tembakan balasan maksudnya. Namun tidak terjadi tembakan balasan. Dan kali ini. Di nomor 6. Dipercayakan kepada saudara Abdul Umar. Sang jago kamis bola. Pemain yang menepati ini depan dari kedua belasan Abdul Maju. Bersama saudara Umar. Abdul Umar. Apalah daya Umar. Terjebak di sana Umar. Tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh sang kapten saudara Uni. Kali ini untuk Abdul Maju.
mulai kali ini si nomor punggung 1 dipercaya tetap dipercayakan kepada saudara Wahyu. Lepas bola. Kali tepat saudara Wahyu di sana. Lolos bersama angka harap. Dua nomor saudara. Pertarungan seni antara Abdul Majid bersama Sapu Jaga. Lepas bola. Lakukan sudah lanjut kali tepat si nomor punggung 2 di sana. Hingga lolos dan bola meninggalkan arena pertandingan. Oh, bola panjang. Amin. Gol. Tertembak tampaknya di sana nomor punggung 2 dari Sapu Jaga. Dan dapat berubah kedudukan kembali untuk Abdul Maju. Persiapan. 7 nomor. 7 nomor. Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 3 menit. Lepas di sana. Abdul Maju dulu. Dari Abdul Maju. Piatu. Lolos. Nomor di sana. Dari tim Abdul Maju. Abdul Rocky. Lepas go. Baik sekali tampilan sebuah Abdul Rocky di sana. Hingga bola melenceng dan meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam dari Sapu Jaga. Saudara Abdul Raud. Lepas bola di sana. Masih bola jalan. Ada Udin. Udin. Ada Abdul Raud di sana. Ayo bisa. Ada saudara Raud. Yang baru di. Mematahkan langkah kemenangan di sana. Ayo. Untuk kali ini Sapu Jaga nomor punggung 3 nomor. Tiga nomor saudara. Tetap dipercayakan kepada saudara Faisal di sana. Iya, Faisal. Langkah di nomor 3 dari tim Sapu Jaga. Angkat bola di sana. Lepas bola. Wow. Sungguh tajam. Oh. 0 bro. Bersama saudara Abdul Raud. Langkah di di sana. Lepas. Oh. Wes. Melambung tinggi bola. Lolos Abdul Raud. 5 nomor. Ayo. 5 nomor. Pertandingan Abdul Maju versus Sapu Jaga, teman-teman. Skor akhir untuk Sapu Jaga mencetak angka 11, sedangkan Abdul Maju mencetak angka 6. Jadi, terima kasih kepada rekan-rekan kedua tim Sapu Jaga dan lawannya Abdul Maju.